nyambung paspor toh. Terus? Nah, saya sendiri juga mau nyambung paspor. Setelah itu, sekarang persyaratan harus tetek bengek toh. Sedangkan saya itu perantau zaman dulu, jadi ya bikin KTP Indo asal-asalan. Nah, sekarang kalau ditanyakan seperti itu, aku sekarang bingung, Miss, sedangkan saya masih butuh kerja. Tolong dong, Miss, bagaimana caranya ya? Maksudnya emangnya nggak paspor wajib nggak KTP? Enggak, kan? Katanya harus pakai KTP Indo, Miss. Kan itu bagi yang data ganda, Mbak. Data ganda itu gimana ya, Miss? Yang punya dua nama itu, yang kemarin kasus sama polisi Hong Kong. Haleluya, gitu ya. Berarti kalau KTP saya sama paspor saya namanya sama, bisa nyambung, Miss? Ya kan, nggak ada masalah, Mbak. Itu yang dipermasalahkan bagi kalian yang mau renew dan pernah kasus data ganda. Terus kalau buat paspor itu ditanyain apa ini KTP-nya. Seperti itu aja sih. Kalau kalian baik-baik aja, data asli semua juga sih. Saya kan selama ini baik-baik aja, nyambung juga tinggal nyambung. Tapi kan pas kemarin waktu lihat curhatan teman di itunya Miss Yuni. Itu imigrasi butuh itu karena mereka pernah berkasus dengan imigrasi Hong Kong. Jadi minta KTP ya. Indonesianya, apakah benar namanya ini? Kan mereka namanya dulu Siti jadi Yuni. Yuni jadi Sri, seperti itu. Iya. Jadi enggak ada hubungannya sama kamu. Aduh, dipersulit sendiri. Iya, saya. Dengarkan kontennya. Dengarkan kontennya full, jangan separuh-separuh. Iya, karena saya masih butuh kerja, Miss. Anak saya masih kuliah. Ini saya harus datang ke rumah Miss Yuni. Saya udah nyampe kantor loh, Miss, tadi. Enggak ada orang. Koko belum berangkat. Oke, ada itu Kak Weni. Kapan? Kemarin. Hari ini liburan ya? Ada di kantor. Oh iya. Oke. Ya udah lagi. Berarti saya kalau mau renew tinggal renew seperti biasa itu ya, Miss? Iya, tapi lebih baik kalau mau renew di tempat Koko Thomas saja. Biar kamu lebih aman. Kalau majikannya kalau majikannya ngengkel di tempat lain, kalau ada masalah kan kalian tidak tahu seperti apa dan bagaimana. Enggak, maksudnya nyambung paspor gitu loh, Miss. Nah, nyambung paspor kamu sendiri, Mbak. Bisa. Saya paham. Berarti saya seperti biasa itu, saya nyambung seperti itu ya. Iyalah, mau diapain lagi? Nyambungnya mau diapain? Berarti KTP Indo itu sama kakak nggak perlu dibutuhkan ya, Miss? Enggak lah, kan itu dulu buat anak-anak yang... Itu buat imigrasi, Mbak, bukan KJRI. Saya bikin suami saya bingung suruh kesana kemarin, ini salah paham saya. Alah, sama ini senengane nggih ontran-ontran keluarga aja. Ini suami saya tak seneni, awakmu ki ora iso bantu aku, wis aku tak tekoni Miss Yuni kono. Yo, ala trebon mesing wedok rewel. Ya, makasih banyak Miss untuk pencerahannya ya. Tuhan memberkati dhewe ya, Miss. Oke, Tuhan memberkati. Aduh, mak iki nggae ontran-ontran senengane.